Yuki. Ini Yuki. Cara manggil orang untuk Tahu dulu nih. Kita ini mau membe Hai. Hai. Hai dunia ini. Hai, hai, gimana karantina semuanya? Hai happy people. Hey, happy people. Tau Gimana gak sih nih, itu gue line agak-agak dari bingung sama rambut gue gimana ya, Tau gak lucu sih itu banget. line dari TV show apa? Tahu banget lagi. Jadi Kesana-sehan gak sih? enggak banget lagi. Oh, bukan. Lebih kayak Good morning, happy people. Gitu. Bakti Stay gimana? safe, happy. Eh, gimana nih rambut gue kurang prima lagi? Aku juga lagi. Aku tuh beberapa habis masak, tau gak? Sesak Kak, kamu pancakes. masak apa? Aku juga tadi habis masak loh. Aku habis masak pancakes. Kayak aku baru ngomong sama kamu 5 menit yang lalu pas kita teleponan WhatsApp gitu. Oh iya. Kan ceritanya kita pura-pura nggak tahu nih. Oh iya, ceritanya ini kayak, ini apa sih, ya ampun, tiba-tiba Kayak, iya banget ampun, kita. join aja dia tiba-tiba nggak direncanain kok. Jadi gimana, gimana nih karantinanya, tau gak sih, aku sama Yuki tuh udah hampir kayak bingung banget yang lain. Kita bingung parah mau ngapain. Eh, kamu kok terang banget sih? Kamu pakai ring light ya? Nggak, jadi toko aku kayak punya meja rias gitu dan ada lampunya. Ih, sumpah cakep banget. Apa aku Aku mau tuh coba kayak, tuh? aku sempet nggak pakai lampu, sumpah pakai lampu, cakep banget, Pakai pakai kakak. banget. Oke, Kayaknya aku aku pakai. pingin ini deh, masa-masa di rumah aja aku pingin kayaknya beli ring light deh kayaknya. Aku tuh pengen tahu nggak dari kemarin aku tuh pengen coba ngeliat makeup tutorial terus aku masih dandan gitu tapi kayak males banget Males mikir sih. gimana nol gitu. Kayak kamu bayangin deh, habis kamu make up full, habis itu kamu rapihin lagi, bersihin lagi maksud gue. Itu sih. By the way, Yuki lagi pesen nugget isinya 10. Dan bentar lagi Yuki bakal makan nugget. Gue bakal sambil makan nugget. Lo udah makan malam belum, Al? Habis makan pancakes tadi kan aku habis masak gitu aja Oh sih. iya. Aku tuh mau bikin daging tapi kayak Ntar dulu kali. ntar dulu deh. Kayak aku soalnya pertimbangan aku antara aku bikin steak atau bikin Indomie jauh banget ya. Jauh banget sih, sumpah. Tapi steak enak banget ya. Gue pingin deh Enak tiba-tiba. sih. Lamb Cuman chop enak kayak banget sih. Kamu suka lamb chop gak sih? suka. Aku tapi ntar kalau nggak steak aku mau bikin yang kayak Yoshinoya gitu tau gak sih yang daging empuk-empuk gitu. Ya bener-bener enak banget tuh. Pakai teriyaki sauce. Mau bikin kayak gitu. Kak, aku dibilang mirip Yuki di sekolah sama rumah tuh ada yang katanya mirip sama kamu. Mana? Lihat. Hai, Suzainab. Suzainab. Jadi Mana? hari ini aku sama Yuki. Oh, nenek-nenek ada yang ngomong kayak gini nih. Enggak denger. Apa? Jadi aku sama Yuki, kita mau belajar cara renegade. Ya. Jadi kan sobat ini ya, fans club Alia Masaid lovers Nggak gila banget. ya. Kan kalian tahu kalau Alia Masaid itu the queen of TikTokers, yes? Belum. Oh, Belum. belum. Belum, belum. Belum queen, princess deh. Ya enggak? Princess, boleh, boleh. Princess. Nah, jadi dan gue tuh nggak bisa sama sekali, gue tuh nggak bisa gerakan apapun itu yang ada di TikTok. Pasti gue tuh entah offbeat atau enggak, gue salah aja gitu gerakannya, gue nggak ada yang hafal. Kan waktu itu pernah pernah ini kan ya na 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 Iya, itu kan gampang banget kan? Lu cuma gini-gini iya doang. kayak Selesai. bagus Terus kayak gue tuh nggak bisa, apalagi yang kayak ta 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 ra ra ra. Oh, Yuki, sorry banget nih, kayak ada yang komentar pacarku cantik sekali, kayak pacar aku sendiri sih, makasih. Hah, Aku mana menunggu sih pacar aku? pacar Vicky bentar ini keluar, namanya ini nih, Ahmad Shay 265. Ini gak sih? Bagus.
Yuk, yuk, aku pengen cerita sesuatu sama kamu. Barusan ada orang bilang katanya dia temen balet. Ada yang komen ambil mantan pada akur. Nah, jadi ini ada yang Mantan apa komen sih? dia temen Mantan balet majikan. aku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maaf. Gue komen temen, kamu tau gak dulu aku di kelas balet kerjanya ngapain? Ngapain? Masuk kelas balet, terus pada itu mulai aku keluar, aku beli kerupuk putih, tau gak? Beli kerupuk yang Tahu. warna putih, Ya terus aku gede. taruh kecap, terus aku duduk, aku gak ikut balet. Jadi aku lakuin sama aku. Sumpah. Sumpah, Al. Aku juga suka banget kerupuk yang putih kaleng itu, tapi dipakein kecap. Kecap. Terus kamu kalau misalnya pakai nasi, pakai mentega. Coba deh. Sumpah, aku nasi pakai Iya mentega. kan? Iya Sumpah, banget. enak banget. Sumpah, Ini. nasi panas pakai mentega, terus meleleh parah. Terus udah kayak kayak nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya lo lagi nggak serak sama lauk pauk yang ada, kayak gue cuma makan nasi sama mentega aja gue udah Itu happy, enak tau gak? banget. Itu enak banget tau. Kayak. Sorry Banget. banget nih. Tapi itu kayak makanan yang bisa mengalahkan. Kadang bisa mengalahkan sushi gitu loh. Kalau lagi Sorry, bosen. sorry, enak banget. Kayak Atau enak. enggak, nasi kecap telur. Aduh, itu juga enak banget lagi. Pakai sambal burudi. Coba deh. Makan gak? Sumpah, lu suka sambal burudi? Suka banget. Aku baik banget. Ancur, Banget sih. ancur sama banget lagi. Pas Lo aku ke yang tutup London. yang mana? Yang kuning. Oh my God, sama Iya. banget, sumpah. Yang kuning enak banget ya, Aku ancur pas ke pedesnya gila. London aku bawa itu. Mau gak? Kayak Gila banget. Rudy's coming with me. Ya enggak sih, Rudy is love. Kayak, duh, nama Rudy tapi ibu gitu loh. Kayak, Iya. enak. Ibu Rudy. Ya, jadi Ya kan, sebenarnya ibunya si kita tuh Rudy kayak mau. itu banget emang kalau bikin Soalnya sambal. Yuki bilang kalau dia bisa TikTok, dia langsung pengen pacaran sama TikTokers gitu. Jadi Eh, by the way, nugget aku udah datang. Ternyata bukan nugget yang isi keju, guys. Nugget kayak gini doang. yang Aku cuma huruf-huruf bukan tuh empat apa? yang apa sih Huruf-huruf gitu yang yang ada dinosaurus. mohon maaf nih tapi dinosaurus bukan huruf itu di kehewan Oh iya. huruf tuh A B C gitu ini yang Oh iya. homeschooling sebenarnya aku ini homeschooling aku apa kamu sih sebenarnya Sorry, kelamaan di rumah jadi makin lemot. Udah nggak lemot, jadi makin kemarin lemot. aku sama Yuki pun kita teleponan kayak kemarin atau 2 hari yang lalu dan kita tuh udah bener-bener nggak bisa ngomong kata dengan baik dan benar kelamaan di rumah. Emang gak bisa? Nah, Error by the way, gue aku error beli ini banget deh. kayak buat Apa tuh? melembabkan kulit. Tapi aku tuh nggak lembab-lembab deh kulitnya. Sumpah ya. Parah banget sih. Gue tuh bingung banget deh. Di rumah kok gue malah gimana ya? Kenapa? Gak tau, gue berasa kayak biasa aja gitu muka gue di rumah. Kok orang-orang jadi cantik di rumah, kok gue malah kagak. Gue tuh malah merasa kayak putih dan gendutan. Bentar lagi tuh udah bisa kayak Casper tau gak di film yang Ghostbuster itu. Oh, Putih aduh, tapi itu nanti lucu ya. banget nih. Tapi Pokoknya gendut ya. aku keluar dari rumah nanti ya, selesai masa-masa ini semua. Aku berubah jadi Baymax. Itu untung hari ini aku gak Ya jadi kan? pakai sweater warna orange tau gak? Takut dia bisa dibedain. Wah, wah, bahaya. Jadi ini tapi karena klinik nggak bayar aku ya, jadi Jadi kita agak nggak usah review. dikasih tahu. Jadi aku jadi mau review. Pak, gue pengen nanya aja gitu apa yang bagus. Tuh jarang mandi ya Yuki sejak di rumah terus. Yuki malah kalau di rumah mandi terus kalau pergi nggak mandi. Kebalik memang. Terima Iya kasih. kan? Iya. Tuh. Karena di keluar aku lebih pede karena pakai make up. Itu di rumah tuh kayaknya enggak Kayak, aja ih, gitu. di rumah justru aku harus mandi terus. Kayak, Aku aku mau kayak lagi ketemu bacain. diri aku sendiri. Aku kayak lagi bacain komennya kayak ada yang ngakak, bet ngakak gitu. Hah? Kak Yuki ngemil mulu. Tapi kok badannya Tadi kecil baik. Haha, itu dia trik kamera, guys. Tapi kamu kok kurus mulu sih? Kamu ini ya? Maksudnya? Capek banget sama semua ini, capek yuk kita bikin puzzler berjalan JJ Soekarno. Capek banget. Eh, JJ tuh udah mulai stres tau dia. Enggak, kamu lihat gak sih dia ada pempek dari Santorini? Lihat Gue nggak? ngakak banget, dia bilang kayak,
tempe, tempe, eh tempe, empe, empe. Terus Santorini. Dia tiba-tiba kayak udah di mana sih Hawaii ya? Dia yang kayak, oi guys, kok gue ada di pantai guys? Oi, gue ngakak banget sih sama JJ, parah banget deh. Kita semua udah kayak, gue gak tahu deh abis kayak. Oh, tadi dia abis nge-call aku. Dia abis terus? Call aku. Terus dia yang kayak, Al, lo ngapain aja selama di rumah? Iya udah aku menjelaskan. Terus dia yang kayak, oke gue mau like Instagram. Dia kayak beberapa setiap hari tuh di Instagram tuh kayak udah gak tahu apa yang udah lakuin gitu loh. Parah banget. JJ nanya sama aku kayak gimana ya apa ya yang harus dilakukan. Terus gue kayak, duh, masalahnya nih masyarakat content creator nanya sama gue yang gabut.com. Gue kan gak tahu. Sumpah ini di, by the way ya, di komen ini yang pengen gue ketawain gitu. Baca ngayuk. Apaan sih? Gimana sih? Yang kayak gimana sih caranya kok gue cuma oh ini di atas ya? Iya agak di atas sedikit. Berasa video call bareng mantan jir itu. Bukan. Atasnya lagi. Bukan mana ya? Mana sih? Kayak di atasnya JJ. Oh ini di bawah. Di bawahnya hati-hati di Jakarta banyak komodo komodo bertato apaan je? Di bawahnya ya? Aduh. Luxurious one. Iya benar. Yang baju merah ya, yang mantan gebetannya bukan gue. Enak aja. Ini mau gosip tau nggak? Gosip. Enggak. Ada temennya Yuki. Pantas diajak video call nggak ngangkat. Sorry. Kita. Ini langsung aja kita nikah berdua. Sorry ya, gue gak bisa dimadu. Dan gue gak akan pernah mau dimadu. Takut ngomong gitu deh, takut ketulak. Apa? Kayak selama karantina ini, kalau nih misalnya ada nih hal sesuatu yang kayak udah jadi kebiasaan nih selama di rumah. Terus kalau misalnya masalah ini udah selesai, apakah kebiasaan yang lo lakukan selama karantina ini bakal kebawa gak nantinya? Pas udah bisa keluar. Gak mau naif ya. Pasti awal-awal bisa keluar itu kita pasti bakalan kayak seneng banget nih, kayak bisa ngeliat kayak yes bisa keluar lagi segala macam. Yeah. Cuma pasti ada beberapa rutin. Karena aku sebenarnya rutinnya nggak beda-beda banget sih sama karantina sama nggak. Bedanya biasanya kalau nggak ada kasus ini tuh kita sering kerja. Duh mau sendawa beb. Sendawa indir. Sendawa ya, bukan batuk, bukan sesak nafas. Sendawa. langsung. Diluruskan. Terus paling yang jadi sering tuh jadi sering masak. Aku jarang banget masak. Jadi sering masak. Terus kayaknya udah deh. Lebih ke sering gila aja sih. Kalau kamu gimana? Nah itu dia. Aku tuh sempat mikir kayak kok gue jadi makin aneh gitu. Kayak apakah ini sebenarnya aku yang sesungguhnya? Kayak atau kenapa gitu? Kayak karena kamu telah mengkubur jiwa itu kamu dalam-dalam di saat sedang harus keluar. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Sumpah. Kayak mungkin karena kita terlalu sibuk banyak melakukan ini itu, terus jadinya our true self tuh enggak keluar gitu. Nah, sekarang tuh jadi bingung. Jadi kita kayak lah keserangan gila, ih benar banget. Ada yang bilang namanya sama kayak lo lagi, Alia gitu kalau dia. Dia bilang gini. Lah, keseringan gila. Iya lagi. Sumpah, parah banget. Kayak, sumpah iya. Apalagi kita tuh cewek-cewek anjay. Cewek-cewek apalagi yakin. Kita tuh suka banget kerja kan. Jadi kayak sekalinya mendep di rumah itu aku lebih stres daripada apapun sih. Iya gak sih? Kayak, bingung tau. Kayak, udah masak. Oke, udah makan. Udah olahraga. Terus jadi kayak, udah. Abis udah ngapain gitu. Terus aku tuh suka banget kayak apa ya namanya, yang namanya bersosialisasi tuh suka banget. By the way, aku tuh dulu pertama kali kenal Yuki tuh di The Comment deh, kalau gak salah. Iya, sumpah di The Comment. Anjir, Alia Masair lucu banget. Tapi kita langsung deket karena bahas zodiak, iya gak sih? Iya, kita bahas zodiak. Terus kayaknya friend of a friend juga deh, kalau gak salah tuh itu. Terus habis itu kita ketemu lagi di premiernya Disney kalau nggak salah, kamu sama Mas Arwan.
ada ibu aku lagi live Instagram bareng Yuki ini Tante. Hai Mbak Reza. Mamaku habis sholat. Tante Reza, hai. Yuki, ya Allah, aku suka nonton kamu waktu kamu masih lucu. Masih lucu juga sih sekarang. Dia baru nikah ya? Ya Hah, baru nikah. Dia baru nikah. Aku nikah. Belum Tante. Itu premier. Tante. Oh ya Allah. Iya, judul ya, filmnya Nikah Yuk Tante, tapi kenyataannya belum. Oh begitu. Iya, aku pikir doakan aku Tante. Ya, aku pikir oh, lucu juga nih anak muda udah nikah lucu juga berarti nggak apa-apa juga. Oh my god. Gak apa ya? Tante nanti kalau aku nikah beneran Tante nyanyi dong. Oh, boleh, boleh. Dari sekarang udah punya pacar. Dari sekarang aku booking Tante. Pacarnya udah punya belum? Dari nah, permasalahan utama adalah itu Tante. Ya, gimana kita menikah kalau tidak ada pasangan? Lagi. Tuh 2-3 tahun lagi lama ya. 2-3 tahun lagi. Maksudnya yang serius. Oke. Ketemu serius. 2-3 tahun lagi 25, 26, 27, 28, 29. Cukup. Pas. Siap Tante. Cukup ya. Siap. Doanya aja Tante Reza. 2-3 tahun lagi itu tuh jadi gitu. Oke deh, amin. Oh, amin. Mari sobat doakan. Amin insyaallah. Oke. Amin, terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Kunjungan dan doanya. Bye. Sehat-sehat. Tante dia ngefans sama kamu. Aku suka ngikutin kamu dulu. Tante Reza, kalau aku boleh ngomong, aku sama mamaku ngefans banget. Kita dulu punya kasetnya Reza Artemevia, kaset Tante dulu waktu aku kecil. Aku enggak punya loh. Aku udah enggak punya loh. Salam ya buat mama ya. Siap, nanti ya. Aku salamin. Terima kasih. Bye. Good luck. Woi, tangan gue dingin. Woi, tangan gue dingin. Alia, tangan gue dingin. Guys, semua harus mengiyakan bahwa oke, jadi nanti aku tagih dia kalau kamu nikah ya. Guys. 3 tahun lagi, guys. Aku lumayan pressure nih. Berarti kamu sekarang umur berapa sih? Tahun ini aku 25. Kamu tuh 2000 kan ya? Kelahiran 2000 gak sih, Al? Enggak, aku tuh 18. Berarti 2002. 2006. Kelahiran 2000. Enggak. Lu jangan lucu deh. Jangan lucu dong. Oke. Jadi pokoknya jangan sampai kayak kita tuh sebenarnya mau live untuk pembelajaran lagi. Boy, ada yang ngomong ini nge-live rasa video call ya gini. Enggak, kalau video call lebih ada ngomong-ngomongin tentang kehidupan gitu loh. Iya. Kayak lebih video call lebih liar. Bisa bayangin enggak? Enggak sih, tadi tuh aku sebenarnya mau nelpon kamu kayak aku tuh ada update sesuatu tentang kemarin tapi aku lupa. Nanti aku refresh otak aku lagi ya. Seperti biasa, kan kita bisa telepon random ya sekarang. Iya. Tanpa kan, jadi 2 hari lalu tuh Yuki nelfon aku jam 12 malam kalau gak salah. Iya, sumpah jam 12 malam. Iya, kan? Aku kayak bener-bener rebahan, pingin tidur tapi aduh tidur lagi gitu, bosen banget tidur lagi, tau gak sih? Sampai kayak aduh bosen banget lagi tidur lagi. Aku tuh sampai kamu tau gak, aku tuh beli ini kan di London yang Hot Cheetos ini karena kan di Jakarta jarang ada kayak di Indonesia. Sampai itu aku jadi suka banget sampai bosen makannya. Bayangin. Demi apa sampai bosen? Sumpah, kamu tau gak, aku tuh ya, aku tuh suka banget. Pokoknya keluarga aku tuh selalu stok ada teh tarik gitu. Nah, jadi kita tuh selalu stok kayak lumayan banyak. Iya. Dulu ya sebelum diem di rumah gitu, kayak tuh stok teh tarik tuh bisa kali 2 minggu habis gitu ya. Iya, sekarang hampir kayak sehari bisa 3 kali gitu minum. Sekarang tuh baru 1 kali gue kayak duh, rasa ini lagi, men, kayak ih, rasa yang lain ada dong. Ada yang komen tahu enggak 100 kali. Enggak, kita emang kayak gitu biar lebih ekstrim kayak tahu enggak? Yuk. Lebih harus kayak tahu enggak? Harus. Kayak demi apa gitu. Kita ini ngomong-ngomong mau live karena gue mau minta diajarin Renegade. Oh, iya. Jadi gini yuk. Gimana? Gini. Kayak Renegade gitu kan. Nah, awalnya kayak harus deng, tertak. Kayak lebih zut, tau gak sih yang wow gitu. Kayak
Nah, gerakan wow aja tuh gue error. Nih, nih, coba. Bener gak nih gerakan error? Eh, gerakan error. Gerakan wow gue. Nah. Hela! Bener gak sih? Nggak, turun. Pokoknya kanannya yang di atas atau bawa kiri di atas? Kayak, terlalu nih lampu aku copot. Bentar ya. Wah, lampu kamu copot tapi nggak berubah apa-apa. Gue kayak harus beneran beli ring light. Please, sih, sumpah. Please beli. Apalagi kamu cari yang panjang gitu deh tinggi. Oke. Jadi gini. Yang panjang. Wow, sebenarnya aku juga nggak bisa wow amat ya. Kayak kelihatan nggak sih tangan gue kayak set gitu. Nah, naik jadi turun. Naik. Nggak sih. <gini. laughs> Ini lebih sama ya. Ampun, Pak. Gitu. Ngerti nggak? Oke. Okay. Gini lebih kayak gitu. Sesat. Iya, tepuk. 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 Terus kita kayak bikin X gitu. Atau kan bikin 8 deh. Sat. Tapi 8-nya yang simpel aja, lebih kayak gitu. Ketiga. Jadi gini ya. Gini. Set. Gini, anjay, siap. Terus gini, terus kita kayak terus sok. Ya jadi kayak abis gini langsung gini. Trok. Wait. Renegade. Terus kayak terus gini. Coba eh satu lagi kemana tuh pas gini? Kayak ke bawah dada gitu loh, kayak kayak serok gitu. Iya. Set. Terus kita kayak set. Ke depan gitu ya. Oh, gini. Ya, terus kita dab. Udah. Enggak. Terus tau gak sih yang kayak wuh, ha. Iya, ada yang ha. Gue lihat. Gitu, terus kayak habis kayak dab gitu. Oke, sekarang Yuki belajar sendiri. Gue lupa. jujur nih kan. Ntar dulu nih, gini yang gue tuh ada gini sah gitu kan. Iya, begini sih, gini tawa. dulu baru tepok. Oh, sat 8 gini sing begini set renegade. Nah. Susah banget ya Allah. Eh, keren banget gak sih masyarakat ya Allah. Gimana sih? Karena Yuki tuh dulu mantan girl band. Jadi dia kamu suka mengada-ngada. Iya betul. Aku mantan SNSD. Aku mantan Blackpink. Kamu Blackpink. Aku SNSD. Suka nama ya, sama di dekat. Kalau di Korea atau di Cina atau di Jepang kalau udah 17 atau 18 gitu, kadonya operasi hidung, emang bener? Oh iya, itu katanya di Korsel kan ya? Korea, oh itu Korsel. Katanya sih gitu. Gimana ya? Gini no. Lebih jelek. Gak sih? Dari hidung pesek yang sekarang. Kini aku pesek. Emang lu pesek? Emang pesek? Sumpah enggak. Kalau pesek tuh kayak lu enggak ada batang hidungnya di sininya itu. Enggak. Loh. Aku tuh hidung jambu. Tahu enggak? Oh, yang di bawahnya gitu ya? Kayak bonya tuh gede gitu loh. Kan? Iya. Aku juga, aku nih kayak tau enggak sih kayak pentolan tomat. Pentolan kamu emang dia tuh dulu pentolan sekolah. Jadi siapa yang ngelawan Yuki? Iya. Akan hati-hati loh. Iya. Duh padahal ya. Nih tuh, kayak aku tuh pokoknya tuh bagian ininya doang nih, kayak depannya sini yang kayak agak besar. Aku tuh jerawatannya karena stres di rumah. Lihat deh. Kalian udah makan? Tuh kayak nggak nih, kalau kita operasi hidung dia tuh kayak bakal gini gak sih? Naik gitu ya. Ya. Tapi kan ada yang dioperasi dari dikikis sininya, kayaknya ya. Jadi kayak dia naik gitu ya, kecil gitu ya.
Nah itu dia, tapi tuh kayak gue tuh kayak agak pro dan kontra ya sama operasi apapun itu, kayak kayak maksudnya kayak kadang tuh ada orang yang kayak gue mau hidung gue dibenerin tapi biar mirip sama Angelina Jolie gitu misalnya kan, tapi dia nggak cocok. Nah tapi kan iya bisa aja nggak matching sama bentuk mukanya gitu loh. Kayak kan harusnya kan kayak gitu kan emang menunjang. Itu ditanya sama Oditama 06. Apa tuh? Mana sih dia? Gua enggak lihat lagi. Di bawah yang say hello ka love 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 love. Duh, kayaknya belum masuk deh di gue. Kamu apa? Tuh Oditama. Eh, aku lemot deh. Duh, lemot jujur. Apa sih? Apa sih tanya apa sih? Berkaitan dengan apa tadi ditanya. Apa hidung? Ya dia nanya hidungnya si sesem itu gimana. Yuk, kamu mau ngeliat, kamu ngeliat sesuatu yang magic gak? Apa? Nah, nih, ini bisa lebih terang. Jago sih kaca makeup lo. Ya kan, terus ini bisa kayak kita kurangin gitu. Nah Ini tuh kacanya tuh kayak lampunya nempel di kacanya apa lo kayak nempel di kacanya. Oh. Ada ininya nih. Jadi ini kayak nah. Oh bisa lo. Oh, eh canggih ya. Bisa, canggih banget enggak sih? Jadi buruan langsung aja di swipe up karena jadi kalau kalian udah ketemu langsung aja bayar ke aku. Ih, keren-keren. Kodenya berapa, Kak? Kodenya apa, Kak? 14045. Oh itu kodenya ya. Dapat diskon berapa sih kalau pakai kodenya Kakak Al? Aku 14.05 nanti dapatnya mas-mas McD karena itu nomor telepon McD. Oh. Jadi nice. Kamu kalau yang sih, yang sih. Oh ya. Yeah. You keep focus. TikTok. Oke. Okay. TikTok. Sorry. Renegade. Okay. Sereng. Testas. Set. Wee. Set. Renegade. Nah, gue tuh langsung lupa pas di bagian habis 8 kesini. Udah gue lupa. 8 nah, kesini. Apa tuh? Sini. Ya, jadi itu. 8 kesini terus kayak sini, wait. Terus wait, terus kayak gini, kayak nonjok gitu ya? Yeah. Renegade. Maju, renegade. Belakang, swing, gini, kayak gini ke belakang gitu kan? Terus belakang, baru gini, terus kayak kayak mukul drum gitu loh, kayak bam bam. Oh, mukul drum gitu kayak bam yeah, bam, bam, bam. Terus kayak gini lagi. Minju lagi. Terus kayak wangi lagi. Alhamdulillah. Udah sikat gigi gue. Wangi chicken nugget. Yes, jangan lupa sikat gigi, guys. Walaupun lu di rumah guys, aja. Jadi aku tuh mendingan bikin daging-dagingan apa Indomie ya? Indomie tuh kayak daging. Daging sumpah. Karena mie instan tuh lo kayak cepet kenyang, cepet lapar lagi. Jadi lo kayak bakar lebih banyak lagi gitu loh. Tapi aku tuh udah pengen banget Indomie dari kemarin atau telur ceplok pakai nasi pakai burudi. Duh, enak banget. Burudi gua bisa di stok ya. Satu lagi. Kecap manis bener sih. Kecap manis udah. Itu banget. Itu Tante Yuki ya? Iya, mamaku. Hai Tante. Tadi dapat salam dari aku. Hai Alia. Kamu udah kasih salam. Digoyang mang, digoyang. Kamu tau lagi ini gak sih yang aku bikin di Alia? Iya. Yang mana sih aku belum nonton deh. Iya, yang ini loh, yang kayak aku suka boring mama muda. Mama muda. Ada lagunya. Apaan tuh TikTok lagi nih? Nih ya, ini TikTok lagi. Aku mau kasih denger kamu lagunya. Jadi itu kayak jebakan dalam TikTok
gitu loh. Kita tuh jangan suka terjebak dalam perasaan, tapi lebih ke TikTok aja. Iya sih, jebakan. Tapi sumpah ya, TikTok tuh gue kemarin cobain joget TikTok yang nyobain yang Roxanne, kayak nyobain pakai akun Roxanne. Iya itu susah ya, susah deh, benci gue. Terus sama yang Super Lonely itu loh. Tahu nggak judul lagunya apa? Apa? Yang Mam alias Mahmud, Mama Muda. Mahmud, Mama Muda. Jebakannya tuh ada di dalam sini nih. Sorry ya, kayaknya wifi saya tuh agak-agak lemot, jadi kita coba dulu. It's okay. Kita bisa menunggu, santai. Aku suka boring goyang mama muda. Ini gampang banget sih. Asik, aku suka deh. Okay, kan. Susah banget ya. Demi apa di tengah-tengahnya kayak gini ya? Wah, jebakan jujur. Sumpah. Wah, jebakan jujur. Ada mama mudanya gitu loh. Sumpah, jebakan banget deh. Lagi kayak, wang dudung dang, dung 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 dang dang dang. Tiba-tiba lagi kayak, pum 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 kayak, aku suka boring goyang mama muda. Jadi kenapa kayak, kita parah sih? Kenapa sih? Ayo, Jay, udah ikutan aja. Bisa gak sih ikutan? Kayak kayak tau gak sih lagunya tuh ngagetin banget, kayak dari gue dengerin lagunya kayak siapa ya misalnya yang heboh-heboh banget gitu, kayak Three Chain gitu misalnya, tiba-tiba kayak wow, kok transisinya jadi Dewi Persik gitu, kayak gimana nih gitu. Tuh, aku tuh barusan mau nanyain sesuatu yang lucu banget tapi lupa. Oh enggak, bukan lucu ternyata. Kamu tuh tetan Yaki ya? Sebentar, terima kasih ada yang bilang, Alia kamu jangan main sama orang stres. Jangan ya, Al. Gue juga gak boleh nih main sama orang stres, sumpah. Gue takut banget. Takut gak sih? Gak sebenernya gini loh. Gue takut. Kita semua tuh gak ada bibit stres ya, tapi semenjak di karantina muncul. Muncul, muncul. Kalau menurut aku, setiap manusia tuh punya bibit stresnya masing-masing. Yuki pacarnya Alia, yang sekarang masih saudaraan sama... Gimana sih Yuki pacarnya Alia? Gimana? Itu tuh gimana? Ya kan? Nggak cuma aku doang yang stres, sayang. Kamu nanya juga stres. Iya, tapi aku nggak jadi buka nih, karena kan ada si ya wabah ini kan, jadi aku belum tapi bisa. Tapi kalau udah wabahnya, aku diundang dong. Bener ya, kamu makan ya? Itu tuh jadi kayak tepannya gitu. Enggak sih, kayak rencananya di Jakarta. Kayak di daerah-daerah yang emang masanya tuh anak-anak remaja gitu deh. Seno party. Enggak juga sih. Enggak sekelas seno party. Kamu? Sorry banget. Jadi aku tuh konsepnya tuh kayak kan we know kan tempat tepanyaki tuh usually kan kayak agak-agak mehong gitu ya, gimana kan. Benar-benar. Nah, terus aku tuh kayak pinginnya tuh kayak gimana caranya nih tepanyaki bisa semua orang tuh bisa makan gitu. Even anak kosan, anak kuliahan gitu bisa pada makan. Nah, harusnya tuh minggu lalu tau gak sih aku tuh ininya buka. Iya. Tapi gak jadi. Gak jadi kan. Kamu, kalau kita sekarang bahas poni aja deh. Tau gak sih poni yang begini nih, apa sih ini namanya? Polem, kamu pernah gak? Gak pernah. Aku tuh ponian cuman yang kayak ini nih, dulu bekas poni aku yang kayak cuman sependek ini. Cuman sependek ini, terus yang ini juga sependek itu. Aku gak pernah merasakan yang kayak, tau gak sih yang kayak gimana? Aku tuh pernahnya di poni banget, poni lurus gitu. Kayak misalnya nih, gini kan. Gini nih, ini kan? Iya, sumpah. Tapi aku tuh udah lama banget kayak gak. Ya Allah! Aku malah kayak udah gak pernah ponian. Kayak sekarang udah lurus banget gitu loh. Kayaknya poni aku nih, tapi kayak gak poni juga sih. Parah banget deh. Kayak maksudnya udah lama banget. Ini lebih ke ini nih. Siapa tuh yang setan Korea? Thailand? Oh, Ju-on gak sih? Sudoku. Sudoku. Sudoku main game gila. Sadako!
Ada kok. Yang keluar dari TV gitu kan. Ih. Nanti keluar dari sini nih. Sumpah yuk cocok deh. Cocok. Amit-amit lah, mentang-mentang aja sama-sama Jepang. Takut lah gue. Pokoknya dulu gini deh ya, nih. Itu polem ya namanya? Enggak, ini poni aja, poni biasa gitu. Poni, lu tau gak sih dulu tuh ada... Kok gue jadi turun banget sih? Oh, wait. Mana nih Yuki? Sebentar. Benci kok, deh. Kok hilang sih? Kok tiba-tiba kepotong sih? Apa gara-gara tadi gue habis itu ya? Gue takut. Oke, sorry banget. Kita jangan ada yang mistis kali ya. Iya, boleh-boleh. Mistis kayak cuma khusus Sarah Wijayanto aja, oke? Kita gak usah bahas itu. Kamu tuh belah mana rambutnya? Nah, aku tuh tadinya sempat ada belahan banget. Kayak miring-miring. Maaf ya, semuanya aku tuh gak punya sisir buat belah rambut. Jadi aku pakai moisturizer aja belahnya. Demi apa? Aku gak punya sisir. Aku jarang banget sisiran, jujur. Nih, katanya tuh kita bisa tahu tengah apa nggak tuh dari sini nih, dari hidung. Oh. Tapi kok jadi melencong ke sini ya? Gimana sih lo? Apa? Coba. Ini tarik. Kita tarik. Belah. Gimana sih nih? Set. Gue mencoba untuk nggak mencong banget, tapi kayaknya gue mencong-mencong. Tuh kan ya, sih. Aku tuh pokoknya belah kanan aja sekarang. Karena kamu belah kanan. Karena sih karena angle aku tuh sebelah sini. Kamu kanan atau kiri angle-nya? Kanan. Jadi aku belah ke kiri. Menurut aku. Iya benar. Nice. Kamu mana? Aku tuh kayak tadinya tuh angle aku tuh kiri. Aku percaya angle aku kiri, tapi waktu itu aku sempat ada foto yang dari arah kiri aku tuh jelek banget. Terus abis itu aku ke kanan. Terus sekarang kayak aneh juga, terus dari depan doang juga aneh, terus aku jadi kayak nggak punya angle, tergantung mood. Cuman aku tuh kadang ya mikir bagusan foto tuh dari bawah nggak sih daripada dari atas, walaupun mungkin dari bawah tuh agak kelihatan gemuk dikit, tapi kalau dari atas banget tuh sih dari bawah ngedangak gitu. Kalau dari bawah aku suka kita jadi kayak berjenjang gitu nggak sih? Iya, gue suka banget sih dari bawah karena gue jenjang. Kalau dari atas gue kayak bantet gitu, gue nggak mau. Lebih kayak enggak, kalau dari atas tuh aku ngerasa kayak jidat gitu loh yang sentrik. Senternya, aku kayak justru kalau misalnya angle fotonya yang panjang lagi yang jauh gitu, kalau dari atas tuh aku ngerasa kayak kok gue kayak bantet ya, karena kan kaki aku tuh kan ini ya kayak bagian pinggulnya sini loh, tuh pinggul aku tuh agak gede gitu loh Al. Iya. Pinggul aku tuh gede, jadi kalau misalnya dari atas tuh kelihatan banget bantutnya. Aduh. Gitu. Aku suka pokoknya dari sini, tapi kadang aku tuh bosen kalau foto dari sini mulu karena nanti feed Instagram aku tuh semua lagi nengok ke kiri. Ke kiri. Tudulah, so masih jadi kayak. Sumpah. Bisa foto pertama tuh kayak. Terus nanti kayak, Iya. Sumpah, kamu tau gak sih? Jadi, waktu itu aku sempat nge-post kayak foto semuanya tuh. Guys, keselak. Demi apa tadi lu nyumprat? Enggak, aku kayak keselak batuk, tapi keselak gitu loh. Jadi kayak. Keselak ya guys, jangan judge. No judge. Nah, terus kayak satu baris Instagram gue tuh sama-sama baris ngadep sama, tau gak? Kayak terus? Udah, semuanya sama, kesana semua. Terus aku tuh baru nyadar pas udah jadi tiga gitu. Ini tuh aku dari kanan ya. Nih. Mm-mm. Ini aku dari kiri. Bagusan kanan kan? Cocok lagi, coy. Ini kiri. Ini kanan. Kanan. Ini kiri. Iya, dari sebelah sana aku suka. Iya kan? Itu kayak lebih lurus gitu loh. Kalau ini tuh kayak kok agak... bisa gitu ya? Iya, coba deh kamu sekarang kanan kiri. Ini kanan, ini menghadap kanan ya? Iya. Oke. Menghadap kiri. Oke. Cus, sekali lagi. Boleh. Kok rasa banget ada yang bilang ini. Al rasa banget ada yang bilang ini bagus dari belakang.
Kurang ajar. Coba lagi. Anjing, cantik banget sih, bro. Jujur. Berbagus banget. Bagus, suka. Love, okay. Love. Ini kalau dari atas, nih. Ini kalau dari bawah. Aku tuh ternyata jidat aku tuh juga panjang sih, jujur. Aku kayak 4. Aku 4 lebih loh ini. 4 kan? 4 tuh, masih aku. Ada sisa satu jari. Berarti kayak, kamu coba gini deh. Kalau kanan Yuki manisan tuh katanya. Ngadep kanan. Berarti angle kiri. Ini kiri. Bagus. Aku suka. Berarti kalau angle kamu kiri, aku kanan, jadi nanti kita kalau ketemu kita foto, kita nggak rebutan. Kita nggak rebutan sih. By the way, ternyata mamaku tuh selama ini ngira Yuki udah nikah karena dia punya film Nikah Yuk itu. Iya, woy, gue kaget banget, sumpah. Kayak, tadi nyokap lo kayak yang, eh, Yuki udah nikah, selamat ya. Terus gue kayak, hah? Enggak, mah, itu filmnya. Terus gue cuma kayak, berarti aku udah mateng. Sumpah, berarti udah bisa. Oke, jadi aku mateng, siap dipetik dari pohon. Masak pohon, aku masak pohon. Karena wow. Yuki sekarang gebetannya udah 100. Siapa, Tom? Lu tahu kan? Lu tahu kan? Kalau gebetan aku 100, aku nggak telepon kamu. Ada aku beli ini. Demi apa? Ini baru beli atau pas kemarin di London? Nggak sih, aku dulu kan nggak beli makeup apa-apa. Ini tuh sebenarnya beli kayak beberapa bulan yang lalu. Tapi menurut kamu bagusan mana? Cocok liat dalamnya. Beda nggak sih warna dalamnya? Gimana sih kalau misalkan YouTuber gitu? Gini ya. Kayak lu kayak giniin gitu gak sih? Gila, renegade. Nice. Ada Yuka. Ih, ada gue! Gue bisa liat gue! Nih, ini yang pertama ya. Oh my God, gue bisa liat diri gue sendiri. Hai. Oke, ini yang pertama. Oh, dia lebih pinkish gitu ya? Kayak berry, iya, gimana kayak gitu. Warna-warnya tuh kayak gitu lah. Cantik. Aku juga gak bisa jelasin. Ini tuh yang... satu lagi, aku nggak tahu namanya, jadi kita namakan satu lagi. Oh beda sih, beda kayak... kan mood yang berbeda. Ini tuh moodnya kayak... beda. Oke, gue mau dinner sama lo. Ini kayak, oke, gue mau dinner sama cewek-cewek. Iya, moodnya beda banget. Kayak iya, yang kan? Pink tuh lo brunch, kalau yang malam dinner. Iya. Kayak, hey girl, boom, 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 wait. Lihat deh, cookies bikinan aku. Itu buatan kamu, rasa apa? Enggak sih, buatan adik aku liatin doang. Oh, jadi kamu berbohong. Hak milik. Iya sih, bener. Kamu pakai parfum apa ya, yuk? Parfum, aku parfum beda-beda sih, jujur. Aku punya ini, tapi sebenarnya aku kurang suka sih. Apa tuh? Enak gak sih wanginya? Kamu kalau parfum tuh sukanya wangi yang kayak gimana sih? Yang kayak gini, kamu pernah coba gak? Yang kayak wangi-wangi Chanel gitu, sweet. Aku suka sweet, tapi kayak... Chanel yang mana? Ini Chanel yang... Eau Tendre ya? Baca nih. Eau Tendre. Apa? Lu ngomong kata kasar nanti tadi setelah EU? Enggak. EU Tendre. Oh, Tendre. Mungkin aku yang terlalu otak kotor. Sorry. Aku kayak gitu suka, tau gak, wangi-wangi yang sweet. Aku gak suka yang kayak terlalu nyengat, yang kayak terlalu baunya kayak minyak. Minyak, tau gak sih minyak-minyak yang kayak... yang... wangi parfum ya? Arab ya, maksud lo? Iya. Oh iya, tahu. Sama ini aku juga salah satu favorit aku yang ini. Sampai udah habis, coy. Mana tuh? Ini Hermes yang mana ya? Jadi kamu Lambre de Smerf. Lambre. Lambre. Ta.
Gimana ini? Berarti kamu suka yang kayak flowery? Nggak flowery juga sih, karena flowery kayak wangi rose itu, kayak Dior yang terakhir yang rose. Mm-mm. Itu kurang ya? Kayak not me. Aku lebih suka Dior yang kayak Miss Dior itu loh. Oh iya, Miss Dior enak. Iya, iya, iya. Oh, aku ngerti, aku ngerti. Tau kan? Ya. Ini wanginya enak banget. Berarti kamu harus nyobain Chloe. Iya, yang mana? Yang ada bunga-bunganya ya itu? Kemarin ada aku apa ya? Chloe apa ya dia nyobain? Love Story atau Chloe apa ya? Love Story, where do I begin? Emang penyanyi, gak bisa jauh-jauh dari nyanyi. Mantap. Tahu gak lagi tuh? Okay. Gak tahu sih. Aku Love Story taunya kayak yang ini. This is my love story, baby just say yes. Say yes. Dan Mary aku punya parfum Juliet. Rambut. Parfum rambut berguna gak sih parfum rambut tuh? Berguna sih kalau malas keramas. Ini aku tuh dikasih sama Tante Ocha. Nice. Enak gak? Enak gak wanginya? Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menguatkan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Oh, Tante Ocha, siap. Ini kayak, oh yeah. Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku lelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua. Gila, aku sih yes. Aku sih yes. Boleh gak sih aku masuk ini A Nation Idol? Kamu mau masuk Cibubur Idol aja gak? Yang jadi jurinya siapa? Aku sendiri. Gabut bener ya kamu. Banget. Gabut banget. Tolong gue ngakak. Oh, kita udah mulai bisa menghibur orang nih. Dari tadi kan kita masih jadi diri kita kan. Oke, boleh dong request lagu di bawah sini. Gue yang deg-degan. Ntar dulu, gue ambil dulu HP gue buat search lirik. Gue tuh lemah banget di lirik, sumpah. Oke. Okay. Oke. Iya, dan jawab aku sih no. Bah, makanya coba tolong dikorek dulu telinganya. Pasti kamu yes. Aku jadi, ini live-nya siapa sih, Yuki atau Aal? Ini live-nya kita. There's no you and me. There's us. There's us. Aku nonton di mana ya? Asia! Aku habis nonton Sex and the City. Bagus banget. Aku bagus banget, nonton, sumpah. Sex and the City bagus sih. Aku, kamu pasti udah nonton dong ini, apa namanya? The Devils Wear Prada. Prada. Belum. Al gak mungkin. Al. Apa aku udah pernah nonton? Apa aku udah pernah ya? The Devils Wear Prada, acur. Kayak itu all time fave gue banget. Karena kebetulan gue yang main di situ. Kakak gue sih yang main. Yuk, ini juga enak banget. Dan aku baru lihat Dior. ternyata aku pagi ke acara Dior mereka nggak mengukir nama aku M Arya Masayut. Ini keren banget sih, so fancy. Aku baru lihat. So fancy lah. Oh my god. Oh my god, you know. Good. This like so crazy, you know? Yes. Jadi crazy. Crazy. Siapa you? Siapa lu? Oh, ternyata enak banget. Apa ya? Mochi. Mau beli durian mochi. Sumpah enak banget. Ih. Durian tuh enakan durian asli. Ini mochi. Kayaknya aku udah nonton deh. Coba nanti aku lihat lagi. Karena aku tuh gak hafal film. Yuk, aku aja kalau mau tahu nama orang harus denger at least 3 kali dulu. Iya, kenapa ya? Kayak beda. Ini juga enak. Kayak gue biasanya mau buka toko parfum aja deh. Lo kayaknya harusnya buka review parfum deh kayaknya. Roberto Cavalli ini enak banget. Enak banget. Tapi kamu tau gak sih kamu tuh pakai parfum apa gitu? Kadang tuh kamu bisa mengingat kejadian atau apa atau waktu pada saat kamu pakai parfum itu. Ini. Kamu pernah gak kayak gini? Kayak kamu ketemu sama seseorang, terus kamu tuh kecium banget nih wanginya, nempel banget deh pokoknya di pikiran kamu gitu. Terus tiba-tiba kamu lagi jalan di mall,
terus ada wangi. Wangi itu lagi, terus lo langsung kayak tiba-tiba kayak, hah, ada dia nggak sih di sini gitu? Nggak sih, aku kadang lupa itu wanginya siapa, mm-hmm. atau pernah cium di mana, cuman kayak familiar banget gitu loh. Iya kan? Kalau aku tuh lebih kayak, oh, misalkan pakai parfum ini, terus misalkan aku cium baunya kayak, mm-hmm. oh ini gue pernah pakai nih pas ini, sama kayak ini, atau apa gitu banyak. Makanya aku kayak mendingan pakai parfum tuh kayak. Kalau parfum yang kamu favorit banget, kalau menurut aku ya, kayak pakai emang di saat momen-momen yang kayak menurut kamu tuh kayak momen yang freshest banget. Jadi kayak pas yeah. kamu wangiin lagi, kayak itu tuh kayak ke bring up lagi memories. Iya, benar-benar. Ini tapi aku lagi paling suka ini sih. Aduh, bentar ya guys, aku baru satu lagi nih. Gue pernah tapi kejadiannya nggak enak, makanya tiap nyium bau itu keinget kejadian itu. Oh, so sad. Itu tuh sebenarnya ingat curhat, tapi pasti kan langsung jadi ini nih. Apa? Siapakah okay. dia itu? Asik. Siapakah di balik wawangian yang Alia Mazaid sebutkan? Siapakah gerangan sosok ini. Tersebut? Eh, itu kenapa semua orang lagi suka wangi itu sih? Emang enak banget ya? Enak aku banget. Gak pernah tahu deh. Enak banget, sumpah. Aku dikasih sama Sultan. Oh. Cih, gitu ya. Sumpah enak sama, banget. Ini tuh sama baby. Ini tuh sebenarnya Maison Fahy Kurdi Grand Paris. Tapi bagaimana? Mohon maaf masyarakat Cibubur tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Maison aja ya. Mm-hmm. Prancis kan pasti diganti Frankis. Tapi itu lebih kayak bronchitis ya sih. Berarti cocok. Mason. Mason Francis. Yes. Francis. Nih, pokoknya Kurdian. Kurdian. Buah kurdi. Kurdi kali. Tapi semua orang lagi pada kayak pakai parfum itu kayak gue heran emangnya itu kayak sweet banget gak sih wanginya enggak? Ngakak anjir lihat Yuki pengen gue cubit ginjalnya. Kasihan. Baca gak sih lu? Stop. Dan ini aku juga ada parfum. Gila koleksi parfum. Itu bukan parfum gila, itu primer gue tahu. Ini bukan primer, ini tuh yang kayak apa yang kayak buat glowing gitu kan. Oh, mau lihat magic enggak? Mana? Lihat putih. Putih. Kita kocok sedikit. Kalau dikocok jadi apa sih, Kak? Jadi apa sih? Makin putih. Oh, wow. Jadi kalau semakin banyak yang dikocok semakin putih begitu ya, Kak? Ah, betul sekali. Aduh. Jadi diemin aja kali. Kamu rambutnya sehat enggak? Lu sehat enggak? Sumpah, jahat banget ada yang ngomong kayak gini. Yuki cepet nikah, dunia gak lama lagi berakhir. Astagfirullahaladzim, coy. Astagfirullahaladzim, ih, gak boleh gitu. Ketuk tuh segala meja dalam rumah Anda. Sumpah, gue ketok semua kayu yang ada di rumah gue. Aku tuh sampai beli ini, tau gak? Aku tuh punya ini. Itu yang buat rambut ya? Buat rambut, terus aku juga punya ini. Gila ya, sama... aku tuh kayak, kenapa sih semua, kayak aku tuh ngerasa kayak, apakah aku yang kurang merawat diri apa gimana? Nggak, karena rambut aku tuh parah banget. Aku? Ya, tapi ini udah kepotong sih. Udah di trim? Udah sempet di trim. Dan aku, alhamdulillah cepet panjang gitu rambut aku. Kemarin kayak sempet dipotong segini. Sumpah aku juga udah panjang, aku pengen banget potong rambut. Tapi aku takut. Kamu tuh nggak ada panjang-panjangnya di rambut kamu? Waktu itu aku sempet pendek, Desember. Woi, udah kayak semut, liat gak guys? Sumpah di semut jangan dibunuh. Gak. Dah. Kayak, aku tuh kalau rambut, justru kayak hair serumnya tuh gak begitu banyak. Cuma,
kalau misalnya rambut aku udah mulai kenapa-napa, aku pasti kayak ke shampo, terus aku suka kayak beli hair mask sendiri gitu loh. Iya, iya benar. Aku hair mask sih. Oh, dulu aku sempat pakai ini. Kamu pernah enggak di hairstylistin sama namanya Mbak Anda? Di mana? Pernah enggak di hairstylistin sama ada namanya Anda? Anda. Lupa deh. Jadi dia sekarang hairstylistin mamaku kan. Dan dia pernah ngasih aku ini. Ini bagus banget, hair serum gitu, beberapa bagus banget. Jadi itu dia dulu tinggalnya di Mesir. Apa mereknya? Tapi itu cuma ada di Mesir. Enggak sih. Ada di Jakarta. Ada sih, harusnya namanya Sutichle Hair Serum. Serum bottom rambut dan bagus banget. Semua. Itu kamu warna merah ya? Kok aku nemunya warna hijau ya? Coba lihat. Nih. Ada hijaunya sih nih. Lah, mana sih? Ini nih, aku kayak hampir keseluruhannya warna hijau. Tuh. Ini kan cuticle gitu nulisnya? Iya. ACL Cuticle Hair Coat. Bener-bener ACL. ACL bener. Oh, apa beda ini kali? Tapi ini untuk batang rambut. Serum batang rambut. Batang rambut. Ini yang apa ya? Ini hair coat deh. Hair coat tuh. Ini untuk keseluruhan deh kalau hair coat. Gila, wangi banget lagi. Kamu cium deh yuk. Wangi. Coba aku cium. Oh, gila, wangi banget. Enak banget wanginya. Coba lagi. Wangi nugget. Berubah enak jadi wangi coklat sih. Enak banget ya. Wanginya kayak wangi coklat gitu deh. Kasihan ya Allah. Kalian please ya semua di rumah aja biar corona ini tuh cepat selesai. Kita please kembali lagi. Please. Tapi buat yang kerja hati-hati aja guys, oke? Iya, kayak kalian tuh selalu sedia ini deh. Kayak aku tuh dalam ini nih, hand sanitizer, antis, terus kayak aku aja di meja rias aku nggak tahu kenapa ini tiba-tiba ada ini di sini. Pasti mamaku yang naro. Disinfektan. Jangan lupa. Disinfektan. Kamu tau nggak kemarin kakak aku baru pulang dari New York, jadi kipas angin aku kan biasanya diisi air gitu kan? Ini diisi disinfektan, jadi pas dia datang tuh, dia langsung berdiri depan kipas angin. Jadi kayak udah itu. Gokil banget deh. Kayak pokoknya tapi ya aku sempat baca. Tapi kalau misalnya keseringan pakai apa namanya hand sanitizer, misalnya kayak gini. Iya, jadi enggak sebenarnya jadi enggak mempan. Jadi emang ujung-ujungnya balik lagi yang terbaik itu adalah cuci tangan pakai sabun. Itu udah paling benar. Jadi kayak orang kan suka heboh banget kan kayak beli hair sanitizer sampai enggak ada di mana-mana. Jadi enggak semua orang kebagian. Kayak sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi kayak emang cuci tangan udah paling benar. Terus kalau misalnya aku syuting gitu ya keluar. Nyampe rumah tuh aku benar kayak enggak biasanya tuh kalau sebelum masa-masa ini tuh sempat rebahan dulu lah, sempat ngapain dulu, duduk-duduk dulu, baru bersih-bersih. Tapi langsung mandi kan sekarang tuh? Sekarang bener-bener nyampe rumah, bener-bener gue langsung straight to the bathroom. Sekarang kayak aku abis ketemu orang aja, aku langsung mandi. Kamu mau matiin lampu ya? Enggak, adik gue lagi drama tuh. Adik gue yang Sakura. Yang baru pulang dari Jogja? Enggak, dia belum pulang lagi. Pake nyanyi lagu Firasat. Ini deh, sudah deh. Kita ngambil di C. 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 V. V. Itu ketinggian. V. Gimana kalau kita masuk di G flat. G-flat ya, G-flat. V. Firasatku ingin kau tuk cepat pulang. Misi, assalamualaikum. Saya cari Ali sama Said, bukan Gita Gutawa, sorry. Gimana tuh lagunya dia? Pergi kau ke ujung dunia. Oh iya, benar. Nene. Gurun Sahara. Hilang di Samudra Atlantiko. Buat kalian yang kesel sama pasangan kalian, langsung aja dengerin Parasit, karena itu gue mau search liriknya. Ini parasit kayak parah sih. Parasit. Parasit.
gitu aku tawa. Oke. Ini tuh kayak bisa untuk like kesel. Oh.